Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kegiatan Sagus satu ketiga, dan kita sudah memasuki materi ketiga yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Diana Mualawarmanusi SAG. Sebelum saya menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber kita pada hari ini. Uh, saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu sudah makan siang di sini? Masih semangat ya? Oke, 45 menit ke depan kita akan dipandu dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Diana terkait pengantar menulis buku. Di sini banyak sekali materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau walaupun 45 menit saya rasa sangat singkat waktunya. Mungkin nanti disampaikan saat kita melakukan materi offline dulu ya. Baik, sebelum masuk ke paparan dari Ibu Narasumber, saya akan bacakan dulu, tak kenal maka tak sayang katanya ya. Mungkin beberapa sudah ada yang mengenal. Nama lengkap dari Narasumber kita ini adalah Ibu Diana Mulawarmaningsih, S.A.G. Beliau lahir di Balikpapan, pada tanggal 21 Juli 1972. Pekerjaan saat ini Ibu bertugas sebagai uh, guru PNS di SMA 2 Kasongan. Alamat instansinya di Jalan Cendikriwut Kilometer 2 Kasongan. Uh, alamat rumah di Jalan Durian 4 Gang 2 Blok 2. Nomor HP 083161363145 dan emailnya adalah dianayana2017@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau maupun organisasi beliau ini ternyata SD-nya di SDN Terbantaman 3 Yogyakarta. Ternyata ibu asli orang Georgia. Kemudian SMP-nya beliau juga masih ber-SMP di SMA Negeri 2 SMP Negeri 2 Yogyakarta. SMA-nya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan perguruan tingginya di IAIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian kegiatan-kegiatan pengalaman kerja dan prestasi beliau ini banyak sekali ya. Pengalaman kerja beliau nah, pernah dalam kegiatan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pernah bertugas di SMA 1 Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, Bu. Ya, ini Sumatera Utara, Kemudian saat ini dan sampai sekarang bertugas dari tahun 2014 sampai sekarang ini ada di SMA 2 Kasongan Kabupaten Katingan. Nah prestasinya saya rasa tidak semua dicantumkan di sini pasti banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih. Salah satunya terbaik tiga pustakawan sekolah tingkat Kabupaten Asahan 2008. Kemudian peringkat empat, menulis puisi Guru TK Provinsi Kalteng tahun 2018. Terbaik dua, karya ilmiah kategori guru dan ASN tingkat Kabupaten Katingan 2019. Esai guru terbaik tingkat Provinsi Kalteng 2020. Kemudian 25 naskah cerpen kebornean ke Borneoan tingkat nasional tahun 2021. Kemudian lagi banyak sekali nih ya ada sertifikasi dari BNSP sebagai penulis buku nonfiksi tahun 2019. Kemudian melaksanakan tugas sebagai coach nasional segus Saku Igi di Kalimantan Tengah dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau masih menjabat dan karya tulisnya juga banyak sekali. Buku tunggal, ini ada 8 judul, kemudian buku antologi sudah 100 lebih dari judul buku yang sudah beliau hasilkan. Artikel, ini sudah terbit di media massa, Koran Pos sebanyak 28 judul. Kemudian tulisan di jurnal ilmiah nasional ini sebanyak dua buah. Kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baik, saya tidak ingin berlama-lama ya karena pasti tidak sabar nih untuk mendengarkan hasil uh, materi dari Ibu Diana Melawarang Menisih yaitu pengantar menulis buku. Sebelumnya saya mau sampaikan pantun. Sebenarnya ada teman saya sih yang pandai berpantun. Ini Pak Su Suyatno, tapi beliau sedang sakit teman kami ini. Uh, hebat sekali berpantun. Saya tak pandai buat pantun tapi coba saya coba. Apa tadi ya? jangan lupa mem, eh, jangan lupa membeli buah tangan eh, jika ingin membeli buah tangan jangan lupa membeli bunga seroja mari kita sambut penulis asal katingan ibu diana nan lembut dan bersahaja kami sambut silahkan kita sambut ibu diana mulawarmanisi sarjana agama silahkan ibu Ya, eh, terima kasih Bu Desi. Saya ini ano, selalu terpukau oleh suara merdunya Bu Desi. <laughs> Merdu banget ya, kayak suara penyiar. Iya, <laughs> terima kasih Bu Desi sudah membuka kegiatan. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu, Bapak Ibu sekalian. Semoga masih tetap kuat, bersemangat begitu ya. Meskipun tadi saya sempat dibilang, wah, pematerinya sudah ngantuk gitu. <gifat> Memang begini saya. <gifat> ya, Insya Allah tetap semangat ya, Bapak Ibu. Hari pada materi pada sesi ini saya akan mengantar memberi materi tentang pengantar menulis buku. Jadi ini beberapa hal yang mungkin sering diabaikan gitu ya, sering diabaikan oleh para penulis, padahal ini penting gitu untuk wawasan kita gitu. Jadi ini Sengaja kita susun materi yang ringan-ringan dulu, bapak ibu, supaya apa namanya pemanasan ya. Nanti setelah ini baru uh, lebih materi yang lebih berat, bagi yang tadi disampaikan oleh teman-teman uh, coach yang lain. Ya, yeah. uh, lanjut mungkin bisa <gif> saya pakai ini aja ya. Oke. Okay. Nah, itu ada pertanyaan. Apa yang anda harapkan? Gitu. saya sebelum Sebelum menyampaikan harapan saya, saya ingin nanya dulu ke Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang diharapkan dari pelatihan ini? Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan seja sebuah jawaban atau berbanyak-banyak jawaban? Silakan, apa yang Bapak Ibu harapkan dari pelatihan ini? Tentunya seseorang ketika mengikuti kegiatan, tentunya ada ya, ada motivasi. Kalau kita hanya sekedar mengharapkan eh, apa namanya piagam itu udah nggak zamannya lagi ya. Kita lebih harus lebih pada peningkatan kualitas kita sebagai eh, seorang guru begitu. Nah, kira-kira apa nih, Bapak Ibu? Oh ya, yeah. silakan Bu Marette. Ide-ide yang ada pada saya itu dapat saya tuangkan dengan kiat-kiat yang ada, dengan teknik-teknik yang ada sehingga itu nanti menghasilkan satu produk yang bermanfaat bagi saya sendiri ya, karena apa yang ada di angan-angan itu bisa dituangkan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu, Bu. Terima kasih. Ya. Yeah kasih applause dulu buat bu marete terima kasih bu marete ya bu marete ini sebenarnya udah punya karya, karya juga ya se, se, apa uh, kalau nggak salah kita dua ya bu ya uh, di sagu sagu yang pertama itu ada antologi yang kemudian secara apa namanya spontanitas waktu itu kalau nggak salah dalam rangka hari ibu ya ada antologi apa I love you I love you mother ya yeah, I love you mom I love you mom ya yeah. uh -huh. Iya, betul sekali. Ya, luar biasa, Bu Marite. Ayo, yang lain silakan. Satu jawaban lagi coba. Saya ingin tahu. Jadi kalau Bu Marite tadi tinggal mungkin mengokohkan sebenarnya ya. Ide sudah ada. Ya kan? Ibu ilmu menulis juga sebenarnya sudah ada Bu Marite ya kan? Cuma butuh dikokohkan. Dalam saya sering sekali menemukan hal seperti ini dalam setiap kali pelatihan. Bukannya tidak bisa. <laughs> bohong kalau guru nggak bisa menulis. Bisa, hanya saja kadang butuh diyakinkan. Diyakinkan bahwa ibu bisa gitu. Nanti tinggal eh, tekniknya gimana, begitu ya. Tekniknya seperti apa, kemudian jalannya seperti apa. Tinggal itu aja. Kalau masalah eh, apa namanya? wawasan seorang guru pasti punya gitu, punya wawasan yang cukup gitu. Baik, ada yang ingin menyumbangkan jawaban apa yang Bapak Ibu harapkan? dari dari pelatihan ini Silakan ada yang yang dari yang belum pernah menulis mungkin yuk salah satu perwakilannya Karena saya lihat ini teman-teman eh Bapak Ibu yang hadir ini alumni juga gitu ya kayak Bu Tere sudah Bu Sefmi juga Bu Mega Pak Susanto ya Nah ini adalah alumni-alumni saku saku satu dan dua gitu ya yeah. ada yang mau menjawab jawab bapak ibu oke okay. meskipun tidak menjawab saya rasa punya jawaban sendiri di dalam hati <laughs> begitu ya cuma masalahnya kalau kalau saya tidak tahu saya meraba aja semoga karena harapan saya, harapan saya dalam pelatihan ini adalah bisa memenuhi harapan Bapak Ibu begitu loh. Makanya saya tanya Bapak Ibu tuh pengennya apa? Harapannya apa dari pelatihan ini? Sehingga kita berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu begitu loh. Tidak melenceng gitu kan? Kalau kita, harapan kita terpenuhi pasti kita merasa puas ya, merasa puas pulang tuh tambah semangat begitu. Nah, semoga apa yang kita berikan di pelatihan ini bisa ya, bisa memenuhi apa yang Bapak Ibu harapkan begitu ya kita lanjutkan eh nggak jalan kita pakai eh kelihatan maaf, maaf. Ya, nah seperti yang ditanyakan oleh Bu List tadi ya, ini saya yang sampaikan di sini. Jadi, uh, kenapa saya menulis dulu awalnya? Salah satunya saya memang termotivasi dari luar. Kemudian, kalau ibu-ibu, bapak-ibu pernah uh, pernah baca novel nggak? Ada yang hobi baca novel seperti saya? <laughs> sekarang jauh lebih keren ya novel sekarang tuh lebih keren gitu. Nah, uh, setiap kali saya membaca Membaca novel itu kan hiburan awalnya ya untuk hiburan aja. Tapi dan setiap novel itu pasti ada pesan, pesan yang disisipkan oleh penulisnya dalam sebuah kisah. Jadi menurut saya itu luar biasa. Kita menaseh, menasehati orang, tetapi dengan cara yang lain. Beda dengan mungkin kalau apa eh, seorang penyuluh agama begitu ya, dia melalui pidato segala macam. Tapi seorang penulis itu bisa menyampaikan pesan melalui cerita. Nah, itu kadang orang dinasehati seperti itu tidak terasa gitu. Itu yang luar biasa. Makanya saya uh, saya pikir uh, menarik juga gitu ya kan. Kita bisa berbagi manfaat, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu melalui sebuah tulisan. Nah, itu yang luar biasa. Dan apa yang mau ditulis banyak sekali. Ya, kalau kalau bagi yang muslim ya di surat Al-Qur'an, Al-Qur'an surat Al Luqman ya 27 bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Ilmu Tuhan itu luar biasa. Tidak akan pernah bisa ditulis semuanya oleh manusia. Jadi diibaratkan seandainya pohon-pohon di dunia ini menjadi penanya, kemudian lautan itu menjadi tintanya, tidak akan pernah habis ilmu itu ditulis. Tetapi bagi siapa? Tentu saja bagi orang yang berpikir. Gitu ya kan? Makanya ketika seseorang menulis itu sebetulnya manfaatnya adalah membuat apa namanya kita berpikir dengan kita sering berpikir maka apa namanya saraf-saraf kita juga akan bergerak gitu akan bereaksi dan dalam sebuah penelitian di Jepang itu ya kalau kita selama mudahnya kita bisa me, apa, mengaktifkan otak kita untuk berpikir yang positif maka dia akan apa namanya kecerdasannya itu bisa bertahan lama dibandingkan orang yang tidak pernah berpikir dalam setiap 10 tahun dia akan mengalami penurunan kecerdasan. Begitu katanya. Makanya saya ngeri juga ya berarti kita harus berpikir gitu. Nah, kita yang berada ber, berprofesi sebagai guru itu juga luar biasa menurut saya karena setiap hari berpikir ya Bu. menyiapkan materi pelajaran, terus membimbing siswa yang ya ke dalam kutik spesial butuh perhatian kita itu kan kita mikir gimana nih anak kita nih supaya bisa apa fokus belajarnya supaya dia tidak ganggu teman itu kan gue pikir gitu kan dan makanya kalau guru ini insya Allah ya kalau saya pernah ketemu beberapa guru di angkot gitu nah, saya udah menebak ini pasti guru meskipun dia udah tua saya tanya, bapak bapak dulu guru ya gitu kan kok tahu nggak apa-apa nggak apa-apa aja gitu kan enak deh jangan ngobrol, padahal usianya udah sangat tua. Begitu saya tanya udah pensiun, itu luar biasanya. Kalau kita guru ya kan, jadi kita otak kita ini bekerja dan ketika pensiun kita belum pikun. Itu hebatnya ya kan. Jadi berbanggalah kita ya yang menjalani profesi sebagai guru gitu. Kemudian ya. Ini adalah gambar apa Bapak Ibu? Peluru. Nah, awalnya saya termotivasi oleh quotes dari Pramudia Anantatur seperti yang disebutkan oleh Bulis tadi bahwa kalau apa namanya kalau kita tidak menulis maka kita akan hilang di telang sejarah. Bahkan ada yang lebih anu lagi nih uh, agak sedikit menyelekit. gitu kan. Jangan bangga kita kalau mati hanya nama kita yang tertulis di batu nisan. <laughs> Aduh sedih banget ya gitu ya. Kita terkena cuma di batu nisan doang bayangkan gitu ya kan. Padahal kita dulu jadi orang hebat dari jadi, pejabat, tapi ketika kita mati, kita hanya tertera namanya doang di situ. Makanya, eh, itu betul juga. Eh, apa namanya, Pramudia, itu. kemudian kita menemukan lagi kualitas yang lebih dahsyat, nih, kalau menurut saya. nih. ini dia, bahwa satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, ya kan? Satu tulisan dapat menembus puluhan, bahkan jutaan kepala. Betul, nggak, Bu? Sekarang lebih terbukti lagi dengannya, ah, media sosial, Bapak Ibu, ya kan? Orang kalau ngomong apa, sekalimat aja, dan itu apa namanya ee, menyinggung seseorang, itu efeknya luar biasa. Apalagi nih kita mengkritisi pemerintah mungkin ya, oh, itu lebih ngeri lagi. Berita hoax saya, berita hoax itu lebih laris daripada berita yang normal. Itu akibat apa? Tulisan. <laughs> nah ini ini sangat terbukti nih. Padahal dulu nih ee, apa saya kutip nih tahun berapa dia hidup ya kan? Ya. Yeah. Beliau ini seorang mungkin kalau yang uh, muslim kenal banget ya dengan Said Kutub beliau adalah ulama pendidik gitu ya. Seorang politisi juga. Bahkan beliau ini meninggalnya sedikit tragis ya. Yaitu meninggal di tiang gantungan. Karena dia mengkritisi pemerintah Mesir waktu itu. Sehingga dia dianggap mau menjatuhkan penguasa saat itu sehingga dia diadili dan putusannya adalah uh, gantung, hukuman eksekusinya meninggal di tiang gantungan. Gitu. Menyedihkan sekali, tapi luar biasanya dia ini meninggalkan ilmu. Buku-bukunya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau cari itu banyak sekali bukunya luar biasa pemikiran beliau ini. Jadi meskipun dia udah meninggal dan meninggalnya dengan cara seperti itu, tapi ilmunya masih kita bisa serap, kita gunakan gitu. Itulah luar biasanya seorang penulis. Jadi ibu-ibu uh, sekalian, bapak ibu sekalian yang sudah kalau tadi termasuk yang angkat tangan menjadi penulis, ya kan? Uh, ayo kita wujudkan itu ya dan jangan ragu pasti Bapak Ibu bisa hanya mungkin butuh proses ya butuh proses bagi yang mungkin uh, usianya sudah tidak mudah lagi saya Bapak Ibu mulai menulis itu baru 2017 pada saya lahir di tahun 72 bayangkan <laughs> Jadi baru lima tahun saya itu menekuni dunia menulis dulunya memang saya suka awalnya membaca kemudian menulis apalah menulis ya bikin bikin cerita gitulah tapi karena dulu kan nggak tahu caranya gimana bisa mempublis ya sudah dibaca teman-teman sekelas sudah lah dan baru 2017 saya berani dan ada teman yang bisa mengajak saya menulis gitu dan tahu terbitan tahun uh, buku saya yang pertama itu memang buku antologi bapak ibu tahun 2017 ya setelah itu berproses jadi bapak ibu kalau tadi dijelaskan oleh Pak Wayan Sar, eh Pak Wayan Sarman, Pak Ma, Pak Wayan Luliana, bahwa antologi itu tidak masuk hitungan gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari proses, bagian mengukuhkan diri sebagai penulis ya. Kita punya branding penulis itu kan kita dibilang tulis juga ya bahwa yang mulai beli kita penulis itu bukan kita sendiri, tetapi orang yang melihat aktivitas kita. Misalnya Bu Sefmi, Bu Semi, uh, berapa bu antologinya bu? Lima, loh. <laughs> ya kan? Pasti teman-teman di sekolah juga mengatakan, oh iya, Bu Semi ini tukang nulis, gitu, penulis, begitu ya kan? Itu bukan Bu Semi yang mengatakan saya penulis, gitu enggak ya? Pasti teman-temannya yang mengatakan nulisnya. demikian. Demikian jangan dengan Bu Tere ya, Bu Tere ini sudah banyak juga buku tunggalnya ya. Nah, setelah ini pasti lebih banyak lagi ya, Bu Tere ya. <laughs> begitu. Nah, jadi ya selamat datang penulis hebat, ya hebatnya mungkin bukan sekarang bapak ibu ya, tapi tenang, selama bapak ibu berusaha, selama bapak itu mau bapak ibu mau belajar pasti ini akan akan bapak dapatkan, bapak ibu dapatkan sebagai penulis hebat, gitu, ya. Nah, jadi untuk menjadi yang ini tentu saja ini yaitu praktik harus makanya nanti setelah kegiatan ini bapak ibu ayo gitu mulai saja nggak usah pedulikan karya karya kita saat ini kok nggak sempurna kok nggak hebat begitu ya ya itu nanti kalau, kalau bapak ibu kan dari buku pertama bapak ibu akan melihat oh, kekurangannya ini ya nah nanti di buku kedua akan disempurnakan terus begitu ya dan yakinlah pasti ada nanti satu saat ya Nah, ini membangun komitmen ya dalam belajar bahwa apa namanya yang pertama adalah ini, kita punya komitmen. Jadi komitmen itu, bukan hanya sekedar niat. Saya pingin. Tetapi harus ada keteguhan hati dan ada action-nya. Itu komitmen. Ya. Mungkin kalau eh, apa namanya? Semoga yang ikut hari ini tidak ada yang dipaksa ya biasanya karena kalau berbayar itu tidak dipaksa ya karena ibu, ibu beda dengan penugasan dari sekolah udah kamu berangkat sana gitu kan itu biasanya dipaksa tuh tapi kalau uh, harus bayar maka dia akan mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan kan begitu ya semoga uh, bapak ibu di sini sudah betul betul memiliki komitmen untuk menulis nanti kita akan bantu bapak ibu tenang aja ketika seperti saya katakan dalam pembukaan bahwa dalam sagu-sagu itu peserta tidak dilepas ya sampai selesai bukunya. Nah, betul nggak? Ini alumninya nih. <laughs> Kalau nggak percaya, <laughs> begitu. Jadi uh, begitu ya. Tadi tinggal bapak ibu aja menyiapkan diri siap untuk dikawal begitu. Nah, oleh karena itu. Maksimalkan program pelatihan ini, Bapak Ibu. Apa yang nanti kita berikan, tolong diserap dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa, kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Kita membuka diri. Nanti setelah ini, kita memang dua hari ini kita targetnya bisa menyusun outline, Bapak Ibu. Kenapa? Karena outline ini adalah ruhnya tulisan. Ketika Bapak Ibu memenulis tanpa outline, hanya berdasarkan semangat, nggak akan jadi, Bapak Ibu baru udah pesah dua halaman sudah hilang sudah lelah dan bingung menulis apa tetapi ketika nanti bapak ibu sudah punya outline yang baik ya bagus rapi dan kuat maka uh, bapak ibu menulisnya akan lebih mudah percaya nggak bapak ibu saya ini punya proyek menulis tapi karena saya nggak punya target waktu yang penting nanti kalau saya mau saya nulis gitu saya saat ini masih menyelesaikan, menyelesaikan sebuah novel yang itu sudah saya awali sejak tiga tahun yang lalu ya sejak novel saya pertama keluar tuh saya udah bikin outline-nya sudah bikin apa namanya rangkuman sebagian bab sudah ada jadi ketika saya mengerjakan apapun saya nggak akan kehilangan apa relnya karena saya dipandu itu misalnya nanti malam saya ada waktu saya nulis saya akan masih ingat oh ya di bagian ini saya akan menulis ini apa poinnya sudah dari situ tinggal tinggal merangkaikan aja nah seperti itu nanti har sampai e, pertemuan kedua ya eh hari besok Bapak Ibu e, akan dipandu sampai menyelesaikan outline-nya masing-masing begitu ya nah untuk e, hari hari ini mungkin kita belum menggunakan laptop Bapak Ibu nanti hari kedua baru kita gunakan karena akan langsung praktek nanti dipandu oleh e, para coach-nya ya nah kemudian ini untuk itu maka harus punya niat motivasi yang kuat, kuat tadi ya komitmen kemudian kosongkan gelas dan kesibukan. <laughs> Sanggup nggak nih? Kosongkan gelas dan kesibukan. Artinya begini, mungkin selama ini Bapak-Ibu pernah mengikuti pelatihan yang serupa. Begitu ya. Nah, ketika Bapak-Ibu masuk ke pelatihan ini, tolong dikosongkan dulu. ya Supaya ilmu yang diberikan itu bisa terserap dengan baik dan ikuti jalannya. Gitu. Nanti kalau Ibu... Bapak Ibu tidak kosong kan artinya ini membentur gitu loh yang di sana tuh bilang gini, yang di sini bilang gitu. Memang Bapak Ibu ilmu menulis tuh banyak. Banyak sekali tipenya. Ya. Menurut si A begini, menurut si B begini. Nanti nanti eh, yang membimbing mungkin Bu Calon ya. Bu Calon bilang gini, Bu Nurha bilang begitu, ya kan? Kalau Bapak Ibu benturkan maka tidak akan jadi. Nah, makanya pasangkan gelasnya dulu deh. Setelah itu eh, kesibukannya juga dikurangi gitu ya dikurangi bukan dihilangkan gitu artinya kalau kita siap menulis maka kita harus berani menyisihkan waktu bukan menyisakan kalau menyisakan adakah yang bisa menyisakan waktu Bapak Ibu 24 jam disisakan pasti tidak bisa tapi kalau kita sudah punya komitmen maka kita harus berani menyisak menyisih bukan menyisak, menyisihkan waktu dalam 24 jam Tahu nggak Bapak Ibu, saya tuh dulu menyelesaikan novel saya itu cuma 25 hari, itu 100 halaman. Saya hanya menyisihkan waktu satu hari itu dua jam. Dua jam saja. Waktunya kapan? Nah, ini kembali kayak bu Liss tadi bilang, harus cari waktu yang betul-betul nyaman buat kita. Waktu itu anak saya masih kecil dua orang. masih Yang satu TK, yang satu SD. Jadi gimana nih? Akhirnya saya cari waktu. Saya akali, anak saya jam 9 harus tidur. Setelah itu saya akan menulis dari jam 10 sampai jam 12. Gitu saja. Setelah itu saya tidur. Dan itu bisa. Gitu. Kalau saya malam ketiduran, saya akan bangun lebih pagi. Jam 3 saya bangun. Ya kan? Sholat, kemudian sambil nunggu waktu subuh saya menulis. Itu enak sekali. Itu kalau menurut saya enaknya di jam segitu. Nanti Bapak-Ibu sendiri, Bapak-Ibu punya waktu yang lain. Ada loh orang yang suka menulis justru di tempat rame. Di kedai kopi gitu ya, orang bising gitu. Dia bisa nulis. Ada. Ya, jadi masing-masing orang bisa menentukan namanya me-time ya me-time itu waktu saya untuk bisa menikmati apa yang saya kerjakan gitu. Nah, yuk. kemudian fokus serius santai. Santainya harus 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 santai nih bapak ibu. Bapak ibu kalau menulis dalam kondisi tegang nggak akan bisa dapat. Pusing malah apa nulis sekali mati enggak jadi-jadi. Jadi harus santai gitu ya. Nah, kemudian terlibat 100%, merasa senang ya, senang dan menikmati, kemudian aktif menulis. Ini saja sebetulnya apa namanya, kiatnya ya, kiat yang bisa saya sampaikan untuk bisa berhasil. Nah, ini akan saya sedikit sampaikan juga tentang anatomi buku ya. Ini saya bilang kadang penulis itu sudah menulis banyak buku, tetapi anatominya dia nggak ngerti. Ya, ini ini anu aja wawasan aja. Hmm. Operator minta tolonglah ini tidak berfungsi dengan baik. Ya, ya kita awali bahwa eh, bagian dari buku yang pertama adalah cover. Ya. Nah, cover ini kan tentu sudah tahu bapak ibu ya. Ini bagian depan, ini bagian punggung, ini bagian eh ini punggung ini adalah bagian belakang. Nah, kalau cover ini itu adalah eh, wajah wajah dari sebuah buku ketik banyak orang yang beli buku hanya melihat covernya ya enggak Bapak -Ibu? ketika kita jalan-jalan ke Gramedia ke Salemba begitu yang pertama kali menonjok mata kita itu adalah covernya pasti Wih, keren covernya didekatilah setelah itu lihat judulnya ih judulnya unik bikin penasaran belilah kita padahal dalamnya belum tentu, tentu, gitu. Apalagi zaman sekarang buku di toko buku itu kan di wrapping ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngintip. Beda zaman dulu waktu saya masih kecil itu sukanya nebeng baca buku di Gramedia Bapak Ibu. Ya. Baca buku Tintin, buku Lima Sekawan tuh zaman saya itu, itu Gitu. Jadi kita bisa baca. Setelah baca apa pulang, <laughs> bukan beli gitu. Kalau nah, sekarang nggak boleh mereka tahu trik-trik kita. Nah, itu kemudian bagian punggung, bagian punggung itu yang di tulang buku ini. Ya, di sini. Itu biasanya judulnya pengarang kemudian ada logo penerbit. Nah, yang Ibu yang ingin saya sampai yang ingin saya tekankan itu yang ini, Bu, Bapak Ibu, cover belakang atau istilahnya blur. Blur bacanya blur ya. Nah, itu ini adalah media yang luar biasa yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan buku kita. Karena kita nggak itu tadi tidak bisa ngintip kalau kita beli buku, maka kita bisa menuliskan sinopsis di sini sinopsis buku tetapi yang sinopsisnya tidak utuh, bukan sampai endingnya. Ya kalau kita misalnya bikin novel, endingnya ditulis di sini, apa yang mau dibaca lagi? Enggak asik kan? Gitu. Bahkan kita kalau sama-sama beli buku sama teman, kemudian dia udah dulu selesai baca, stop, enggak usah ngomong endingnya gimana. Enggak enak kalau kita baca, udah tau endingnya ya. Enggak seru kan gitu. Nah ini adalah sarana promosi. Maka Bapak Ibu nanti uh, nanti akan dibimbing juga bagaimana cara membuat sinopsis ya nah itu sinopsisnya di sini cantumkan silakan tapi jangan sinopsis yang selesai yang menggantung bahkan bisa kita buat bagaimana selanjutnya dengan nasi si astuti wah gitu kan jadi orang apa ya <gifat> nah bapak ibu mungkin bisa melihat buku-buku sayang di depannya dipamerkan itu nah, itu di belakang itu kebanyakan saya gunakan sinopsis ya supaya menarik menarik keingintahuan pembaca kemudian tapi bisa juga ini seperti ini kalau ini dia mau, apa namanya profilnya ya. Ini biasanya pakai profil itu mereka yang sudah terkenal Bapak Ibu. Yang dia punya nama gitu kan. Mungkin seorang anulah trainer, seorang pengusaha ya gitu kan. Ini bisa menjadi daya tarik. Kalau kayak kita gimana? Boleh nggak? Ya boleh aja silakan gitu nggak masalah gitu kan. Tetapi sebaiknya kita juga mencantumkan hal-hal yang luar biasa dalam diri kita di sini supaya orang melihat, wah hebat ini ya gitu dia sudah gini-gini kayak mungkin Bu Marite ya Bu Marete ini kan pengalaman organisasinya sudah banyak ya kan bisa dicantumkan di situ. Oh saya kepala sekolah, oh hebat lagi di situ, gitu ya. Silakan. Nah yang berikutnya adalah eh, uh, premi, preliminaris atau bagian halaman depan itu loh, halaman depan sebelum isi. Ada buku nggak ya? Pinjam bukunya dong. ya ini kalau saya contohkan ini uh, halaman depan tuh banyak sekali bapak ibu ya tapi memang tidak semua penerbit mau membuat ini tapi kalau menurut aturan ini seharusnya dibuat ya ini adalah halaman Aduh, mundur dulu mundur dulu <laughs> mundur lagi mundur lagi kepencet tadi ya nah ini halaman Prancis namanya halaman setengah judul jadi isinya cuma judul utama aja tanpa apa-apa dan belakangnya biasanya kosong. Ini kebetulan yang saya bawa pada contohnya. Ya. Jadi hanya judul aja tanpa nama pengarang. Sementara yang ini adalah halaman judul utama. Di situ ada judul, ada nama pengarangnya, nama pengarangnya. Kemudian ada nama penerbitnya. Biasanya disertai juga dengan apa namanya tahun terbitnya. Ya, lanjut. Nah, ini halaman hak cipta. Halaman hak cipta ini isinya anu Bapak Ibu. Informasi tentang buku kita. Di situ ada nama penerbit, kemudian siapa yang menjadi editornya gitu ya. Kemudian siapa yang bikin covernya ya, kayak cover. Ini cover ini bisa loh Bapak Ibu bikin sendiri, boleh. Nanti nama Ibu Bapak Ibu akan dicantumkan di situ. Cover dari siapa. Kemudian misalnya covernya ini ngambil dari internet, misalkan disebutkan harus disebutkan supaya itu tidak kena undang-undang hak cipta. Kemudian ada juga siapa yang jadi layouternya, begitu. Pokoknya informasi tentang buku itu ada di sini. Termasuk ini ya, termasuk ini adalah KDT ya, katalog dalam terbitan. Ini dapatnya dari perpustakaan nasional. Kalau kita buku kita sudah berISBN, kalau buku kita nggak ada ISBN-nya nggak bisa kita bikin yang ini, gitu ya. Nah ini penerbitnya, alamat penerbitnya ada juga. Kemudian cetakan, gitu. Kecil banget ya, maaf nggak bisa kelihatan apa namanya cetakan keberapa itu biasanya ada di sini nah baru setelah itu halaman persembahan biasanya buku-buku kalau saya memang suka sekali dengan adanya halaman persembahan ini halaman ini ditujukan pada orang-orang terdekat kita ya spesial gitu spesial gitu kalau kalau saya saya ya suami anak-anak sama-sama -anak, konsumennya siapa kalau cerita anak berarti saya akan tujukan kepada anak-anak. kalau -anak. oh, tentang guru, bapak, maka saya akan sampaikan kepada guru. ya ini. yuk lanjut. kemudian ada lagi uh, halaman ini banyak sekali ya. ada halaman. tapi tidak semua harus ada. silakan bapak ibu boleh pilih. tapi ketika kita mengajukan ISBN, maka yang ada adalah yang harus ada nih. kalau untuk ISBN adalah yang pertama judul. judulnya harus ada dulu. kemudian editornya siapa gitu penulisnya siapa terus ada daftar isi dan kata pengantar itu kalau syaratnya kita mengajukan ISBN itu seperti itu asal itu sudah ada kita bisa mengajukan ISBN ya kemudian ucapan terima kasih kepada siapa kita apa namanya kita tentunya ketika menulis buku ya bapak ibu pasti ada pihak-pihak yang membantu ya ada yang membantu nih siapakah teman kita atau mungkin atasan kita atau rekan kita itu bisa sebutkan. Tetapi kalau cuma dua orang nggak usah, ya. Jadi ucapan terima kasih ini boleh atau bisa dibikin ketika yang dikasih ucapan terima kasihnya banyak lebih dari lima orang boleh membuat ucapan terima kasih di lembar tersendiri. Kalau cuma dua orang bu gimana? Kalau dua orang cukup masuk ke dalam prakata, ya itu itu bedanya. Kemudian ada sambutan, nah ini ada sambutan, kata pengantar, prakata itu ternyata berbeda Bapak Ibu. Kalau sambutan itu adalah yang memberi siapa? Tokoh ya, tokoh yang dia kemudian memberi penilaian terhadap buku kita. Jadi ada ulasannya itu sambutan. Kemudian mengomentari aktivitas kita. Itu di sambutan. Kemudian kalau endorsement, ini contoh endorsement tapi ini banyak banget ya. Biasanya endorsement itu hanya satu paragraf saja paragraf singkat ini untuk membedakan apa namanya kata sambutan sama endorse endorse itu adalah semacam memberikan ya penilaian juga tapi secara singkat bahwa buku ini hebat buku ini bagus sekali menginspirasi dan layak dibaca nah itu itu endorsement jadi seolah-olah mempromosikan buku kita nah siapa yang memberi yang memberi adalah orang-orang yang berkompeten artinya berkaitan dengan apa yang kita tulis bisa apa namanya misalnya kita menulis tentang lingkungan hidup ya kita cari apa yang yang bergerak di sana kalau kita menulis berarti bisa juga teman-teman sesama penulis menjadi endorse nya begitu nah eh, kemudian kata pengantar bedanya sambutan sama kata pengantar kalau kata pengantarnya ada ulasan tentang eh, secara pribadi kepada penulisnya mungkin saya eh, memberikan start untuk bukunya bu marete begitu ya akan mengatakan uh, di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah, Bu Marite bisa menyempatkan waktu untuk menulis ini suatu hal yang luar biasa. Berarti saya akan mentari Bu Marite. kan, gitu. Sementara kalau di sambutan nggak ada. Sambutan itu hanya memberi komentar tentang uh, apa namanya tulisan kita. Kemudian prakata. Nah, kalau prakata ini baru kita yang menulis. Ya, kita tentang buku kita dan itu biasanya di situ ada tentang bagaimana nih tips membaca buku-buku ini. Apakah harus berurutan dari bab, bab pertama sampai dengan bab terakhir, atau bisa membaca seperlunya gitu? Ya, kemudian biasanya di situ ada juga isi poin-poinnya secara singkat di bab satu akan mengulas tentang ini, bab dua ini gitu. Itu di prakata ini yang yang membuat adalah penulis. Kalau yang dua ini ini adalah orang di luar kita ya, dua penulis. Kemudian daftar isi, halaman tabel ini kalau ada, kalau nggak ada ya nggak ada ya lanjut nah kemudian ini adalah uh, teks meter atau bagian teks ini udah udah jelas aja ya saya rasa ini yang saya ambil adalah bukunya ibu darwati ya ibu darwati ini ibu bupati Katingan ya kebetulan kami yang membantu sebagai tim penyuntingnya jadi saya punya filenya <laughs> yuk Ayo lanjut. Oh, sudah. ya. <gönen> ya, yeah. yeah, post yaitu bagian akhir buku. Nah, bagian akhir buku itu berarti di luar isi ya, Bapak Ibu ya. Terdiri dari daftar pustaka, istilah dan ini. Dan jangan lupa profil. Profil ini jangan dianggap remeh Bapak Ibu karena ini akan memberi nilai plus bagi uh, apa namanya buku kita. Misalnya ini ada Bu Ustazah nih, Bu Ustazah Konita ya. <gönen> Saya ini kagum sekali sama beliau nih karena pernah dengar sesi seminarnya kalau nggak salah dulu ya bu ya gitu. Jadi eh, pasti kalau menulis buku juga bagus sekali nanti ya. Nah ini profil profil itu sebutkan tentang diri kita hal-hal yang perlu kita sampaikan dan dalam bentuk narasi ya bapak ibu. Ya, berapa kali saya pelatihan ini seringkali penulis yang di buku antologi itu ya saya udah bilang tulis dalam bentuk narasi 80 karakter. Nanti yang disertakan apa? Kurikulum vitae kayak orang melamar pekerjaan. Jadi, aduh, saya harus merangkai <laughs> satu persatu ini kadang. Jadi membuat sebuah cerita begitu. Jadi kalau diminta narasi itu berarti dia kayak seperti bercerita, misalnya kita menyebutkan diri kita sebagai orang ketiga ya, eh orang kedua. Jadi misalnya nih Bu Darwati ya, Bu Darwati. Jadi Darwati adalah seorang Uh, istri Bupati Katingan gitu di aktivitasnya apa kemudian ini adalah buku keberapa nah ini dia kalau bapak gunanya salah satu gunanya untuk kita mengikuti antologi bapak ibu di sini nih kita bisa membranding diri kita sebagai penulis gitu bahwa ini adalah karya ke 10 gitu sebelumnya pernah menulis buku antologi begitu bapak ibu jadi gunanya ada juga ya ada gunanya ada juga antologi jadi menunjukkan bahwa kita karya kita udah banyak loh gitu kan gitu. Jadi kita bukan penulis abal-abal begitu ya. Ini di sini disebutkan silahkan. Yuk lanjut. Nah, problem berikutnya adalah mau menulis buku apa ya? Kalau Bapak Ibu ditanya sudah kira-kira ada punya gambaran belum Bapak Ibu? Ya? Yang sekarang nih, seandainya ditanya Bapak Ibu, Bapak Ibu Siapa yang mau menulis non fiksi? Coba angkat tangan. Ya, Bu Sepmi. <laughs> Bu Sepmi selama ini non fiksi ya, berarti non fiksi lagi. Ya. Yang cuma satu, yang lain? Oh, fiksi. Ya, kalau Pak Sutanto ini memang anunya tempatnya di situ. <laughs> Mungkinnya kemarin juga non fiksi ya. Yang lain bagaimana nih? Dua-duanya, Iya bapak ibu dua-duanya <laughs> bagus kalau dua enggak apa-apa gitu oke bapak ibu udah tahu ya bedanya fiksi sama non fiksi sudah kan nah. kalau dia maja ini saya takutnya jangan-jangan jeng -jeng enggak tahu ya gitu <laughs> ya oke kita lanjut aja kalau gitu yuk Nih untuk untuk mengulas mengulas kembali. Saya yakin bapak itu udah tahu gitu loh, udah tahu karena ini materi waktu kita sekolah dulu ya, waktu kita SMA udah pernah diajari fiksi. Berarti berdasarkan imajinasi penulisnya sehingga buku ini lebih banyak bercerita dan menghibur, kemudian membangkitkan emosi pembacanya. Ketika kita baca buku non fiksi itu seperti itu, kadang kita bisa mewek ya, Nah, ceritanya sedih kita mewek gitu. Kalau kita ceritanya lucu kita ketawa gitu. Tapi ketika kita baca buku non fiksi kita nggak akan kayak gitu. <laughs> kalau kita baca diktat gitu ketawa sendiri nah, berarti ada sesuatu yang salah. <laughs> gitu. Jadi itu kalau fiksi itu menggugah emosi pasti gitu ya. Kalau nggak ketawa sedih gitu. Nah kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang uh, Kono, apa konotatif jadi bukan arti sebenarnya ya sebagai contohnya uh, apa sinar matahari pagi apa menyelimuti puncak uh, menyelimuti apa uh, perkebunan teh gitu kalau kita bayangkan menyelimuti kayak apa ya kebayangan kita selimut ya selimut kita kan nah itu itu konotatif seperti itu tapi kalau dalam dalam non fiksi kita akan nggak tidak akan menemukannya seperti itu. Bahasanya lugas apa adanya. Karena kita tidak boleh membuat multi tafsir gitu loh. Kalau hitam ya hitam. Nggak boleh dengan menggunakan warna yang tidak putih. bingung tahu warna nggak putih itu ada merah, ada hijau kan gitu. Nah, jadi kalau kalau non seperti itu. Dan di ad, apa berdasarkan kenyataan ya, terus berisi informasi dan pengetahuan bagi pembacanya, ya itu adalah yang non fiksi. Jadi harus ada data nih biasanya daftar pustaka harus ada. Kalau bikin non fiksi nggak ada daftar pustakanya ini nanti dipertanyakan sumbernya dari mana, gitu ya. Dan ilmu yang disampaikan pasti diragukan keabsahannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berencana menulis buku non fiksi, maka siapkan data, gitu. Data gampang sekarang ya kan? kita bisa nyari di internet gitu ya bisa nyari di buku-buku gitu ya lanjut contohnya oh ciri-cirinya dulu oke okay. ciri-ciri fiksi yang membuat hal-hal yang bersifat imajinatif kemudian isinya membuat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak nah ini dia ya benar menurut penulis pembaca nggak boleh protes karena ini adalah imajinatif itu loh bedanya tapi kalau yang non fiksi harus benar dan itu diakui oleh semua orang bahwa satu tambah satu secara matematis adalah hasilnya dua. Gitu. Ya. Kalau yang di sini bisa aja lebih dari dua ya. Tergantung apa yang dijumlahkan dulu gitu kan. Kemudian menggunakan bahasa santai dan bersifat konotatif tadi ya, mempunyai tidak mempunyai sistematika baku dalam penulisannya. Ini. Kemudian tujuannya mempengaruhi emosi dan perasaan pembacanya sehingga terhanyut dalam cerita yang terdapat dalam buku terdapat pesan moral nah ini dia meskipun imajinatif tetapi kekuatan sebuah buku non fiksi itu eh sebuah buku non-fiksi ini ada di sini pesan moralnya apa ya kalau bapak ibu pernah baca bukunya Andrea Hirata kemudian apa namanya Habibur Rahman itu ya itu kuat sekali pesan, pesan moralnya. Tapi kita tidak merasa, tidak merasa kalau kita sedang disindir gitu, gitu. Itu luar biasanya. Nah, contohnya apa? Ini bisa cerpen, ternak, novel, dongeng, drama, puisi dan nah, sebagainya. Dan yang non fiksi itu kebalikannya. Kemudian ber, ber apa nih? Berbentuk tulisan ilmiah populer. Nah, ilmiah populer itu apa bedanya dengan yang karya tulis ilmiah? Berbeda ya Bapak Ibu. Bahkan ketika kita ingin membuat menjadikan kate, apa namanya? Apa Bu, Bapak Ibu? PTK ya. PTK kita menjadi buku bisa enggak? Bisa. Tetapi kita harus merombak bahasanya. Jangan kalau kalau yang di PTK itu adalah bahasa apa, ilmiah ya. Dan itu ketika dijadikan buku tidak menarik dan sangat membosankan. Maka seorang penulis yang ingin mengubah PTK menjadi buku, dia harus mem, memparafrase mem, meng, mengubah ulang bahasanya, ya, menyampaikan hal yang sama dengan bahasa yang lebih santai. Begitu, ya. Nah, contohnya apa ini? Contohnya ada karya buku pelajaran, jurnal, buku populer ya. Termasuk misalnya buku anu nih, buku bagaimana kalau sekarang kita kalau yang suka tanaman, tanaman hias itu kan aglonema ya. Nah, teknik merawat bunga aglonema itu termasuk buku apa? Non fiksi atau fiksi? Non fiksi karena nyata. Ya, Nggak mungkin dong panduan ngarang, ya kan? Nanti rusak bunganya, nggak jadi tumbuh. Ya kan? Berdasarkan imajinasi lagi. Kayak Doraemon nanti. Yuk. Nah, ini tulisannya kelihatan nggak? Ada berbagai jenis buku yang Bapak-Ibu bisa tulis. Ini buku remaja anak, buku anak dan remaja, kemudian buku kiat, buku perjalanan, buku pelajaran bisnis, kemudian pengembangan diri, hobi, buku agama, autobiografi maupun biografi. Nah untuk buku anak ini kita ada ada tiga berapa ya ada empat ya tiga kategori maaf yang pertama adalah buku buku yang hanya meng, hanya gambar tanpa tulisan itu biasanya untuk anak-anak umur eh, 0 sampai 3 tahun ya word picture gitu, wordless picture. Jadi hanya gambar, ya, hanya gambar aja. Gambarnya biasanya besar besar, berarti bukunya cuma tiga halaman biasanya, ya. Untuk anak-anak yang balita itu kan, kalau dikasih tulisan juga dia nggak bisa baca, kan? Dia akan tertarik oleh gambar. Kemudian yang kedua adalah yang untuk usia eh, 4 sampai enam tahun itu ada. Dia mulai ada tulisannya, tetapi hanya satu kalimat. Nah itu jadi tahapannya ada berdasarkan usia. Kemudian ada usia apa sekolah SD tingkat rendah itu antara kelas 1 sampai kelas 3 kan. Nah itu sudah mulai ada tulisannya tetapi hanya dibatasi beberapa kalimat gitu. Dan tetap menggunakan gambar. Walaupun gambarnya cuma sedikit tapi ada gambarnya. Karena daya, daya, tarik membaca seorang anak itu ada kalau ada gambarnya. Saya gitu juga. Pertama kali saya suka baca buku yang enggak tebal itu karena komik komiknya Tintin itu loh, kan. zaman dulu itu kan menarik sekali gambarnya gitu, sebelum saya beralih ke yang tebal-tebal yang lain. Nah ini banyak pilihan Bapak Ibu silakan nanti mau menulis yang mana begitu ya, atau di luar ini? Boleh, banyak kok ya pilihannya. Yuk lanjut. Nah ini mungkin slide yang terakhir kayaknya ya. Buku dari sisi penggarapannya. Nah ada buku antologi, buku bersama, dan buku tunggal. Ya, ini yang saya tetapkan pesan sebenarnya sama, sama Pak Wayan tadi ya. Karena kalau guru ini kadang bingung nih. Buku, apa bedanya antologi sama buku bersama? Karena sama-sama dikerjakan banyak orang ya kan. Kalau buku tunggal ini, tunggal ya pasti sendiri ya kan. Nggak mungkin rancu. Nah, kalau antologi ini itu mengangkat biasanya satu tema. Tetapi tulisannya lepas. Lepas itu artinya tidak ada sistematikanya sama sekali. Jadi yang punya tema, mungkin kita bercerita tentang apa ya kasih sayang, ya tema tema sagu sagu dua kemarin kayaknya kasih sayang ya, ya bercerita tentang kasih sayang. Kasih sayang ini kan luas, bisa kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang sama teman, kasih sayang sama anak suami atau mungkin hewan peliharaan itu kan kasih sayang semua. Nah, silakan yang punya ide tulisan itu digabung jadi satu di dalam bingkai Judulnya kasih sayang, nah begitu. Tapi kan satu tulisan itu kan tidak tidak ada relevansinya begitu loh. Dan kelihatan oh ini karyanya bu ini ya, ini karyanya bu ini karyanya karena di dalam setiap judul tulisan, eh, setiap judul tulisan di bawah ada tulisannya karyanya siapa. Itu namanya antologi bapak ibu. Ya, kemudian yang kedua adalah buku bersama. Kalau buku bersama ini dari penentuan ide, penggarapan outline-nya ya kerangka tulisan itu sudah di apa namanya dikerjakan bersama-sama. Ada yang ngerjakan itu kemarin tuh yang di Korem itu pernah tim penulisnya 25. 25 orang yang nulis itu Bapak Ibu. Tapi di situ ada ketua, apa namanya? ketua timnya, ketua timnya, kemudian lainnya anggota. Dikerjakan bersama-sama. Nah di situ ketika kita baca, kita kan tidak akan menemukan, oh ini karya tulisan ketuanya ya. Oh ini uh, si ini ya, si itu enggak akan kelihatan. Yang kelihatan adalah buku itu secara utuh jadi dari awal sampai akhir kita nggak pernah tahu bagian ini siapa yang nulis bagian itu siapa yang menulis nah itu itu bedanya bapak ibu jadi bukunya utuh tapi yang ngerjain banyak orang itu adalah buku bersama kalau kita yang PNS inilah yang dimaksud di dalam SKP itu jadi bukan buku antologi gitu ya kalau misalnya ada penuh ada tim penilaian meloloskan buku antologi berarti dia nggak paham kan dulu pernah juga ada yang dia penulis kedua bisa lolos ya itu syukurlah berarti rezekinya ya bisa masuk gitu tapi saya tadi tanya Pak Wayan Mulyana dia kan tim penilai juga Pak kalau yang buku gini-gini bapak kasih angka kredit nggak ya enggak lah Bu soalnya gini-gini tadi kami diskusi Oh berarti Pak ini paham ini gitu kan jadi kalau yang masuk ke provinsi hati-hati ya apa tim penilai udah ngerti soalnya jadi, jangan lagi masukkan buku antologi menjadi uh, untuk penilaian angka kredit, karena nggak akan dinilai. Gitu. Kemudian, buku tunggal. Nah, ini buku tunggal itu ada bentuknya, ada kumpulan. Kemudian, ada buku tunggal yang memang satu tema, khusus membahas satu tema, gitu, Bapak Ibu. Nah, uh, apa namanya? Ini juga berbeda dengan antologi. Kalau antologi, kan, banyak orangnya, orang lain semua. Sementara kalau ini hanya karya kita sendiri, mungkin sama ini Bapak Ibu udah punya simpanan cerpen. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu ingin menulis buku tunggal, bisa. Buku tunggalnya bentuknya seperti ini bisa. Puisi, kumpulan puisi-puisi kita, bisa Bapak Ibu. Ya, apa namanya seperti buku saya yang baru itu, yang saya saya pajang di depan itu, judulnya Eunoia, gitu ya itu adalah kumpulan puisi, 40 kumpulan puisi saya. Gitu. Jadi, apa namanya, itu termasuk buku tunggal. Dan itu kalau bagi yang mau, mau kenaikan pangkat itu bisa dinilaikan, begitu Bapak-Ibu. Ya. Nah, semoga sudah sudah paham yang ini ya. Jadi, tidak rancu lagi, karena ini seringkali yang jadi pertanyaan teman-teman gitu bahkan kami di sekolah kadang ributin masalah ini padahal nggak nggak terlalu diributin. <laughs> ya diributin uh, gitu ya. rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan, uh, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mungkin dibuka pertanyaan. Kalau ada masih ada waktu ya? 5 menit, Ibu. <laughs> 5 menit. Ya. Apa, apa? Baik. Terima kasih kepada Ibu Diana yang sudah menyampaikan. Sebenarnya materinya cukup banyak ya sebenarnya. Uh, poin pentingnya mungkin sudah ya, Bapak Ibu sudah serap tadi ya. Baik, masih ada waktu lima menit. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan perihal tentang pengantar menulis buku. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi penjelasan ibu tentang bagaimana kita apa namanya mengosongkan gelas tadi ibarat kita meluangkan waktu untuk menulis ya bu ya menurut saya dulu tadi tadi saya pasang status ya ada kegiatan apa ini sagu saku lalu ada komentar teman ga masih nulis kah cerpen jadi jadi saya itu waktu SMA dulu memang saya senang menulis bu mungkin saat seperti ada, -ada di depan saat itu mungkin kita sedang masa-masa ah anggaplah senang dengan seseorang jadi akhirnya ada inspirasi menulis cerpen tapi sekarang saya lupa apa benar ya memang benar pernah nulis dulu <laughs> cuma eh no, oh berarti saya juga bisa nulis ya nah sekarang kebetulan tahun eh, tadi kan coba ikut saku-saku pernah senang baca novel kan ya berhasil menulis kami catat eh, menjadi sebuah buku cuma kumpulan puisi. Nah, seperti sepertinya Mas An saya memahami pada saat ini, seperti ini kan 2020 kemarin saya kehilangan bapak saya meninggal. Jadi saya ada masalah kan. Nah, ternyata karena ada masalah tadi akhirnya apa? Saya bisa menuangkan apa yang ada dalam perasaan saya dengan saya lancar menulis puisi. Bayangkan satu hari berhasil bisa dua ya. Karena ada perasaan yang bagaimana lah soal kehilangan seorang seorang ayah. Nah, menurut saya mungkin kalau kita mau lancar menulis, kita mungkin harus ada mengalami sesuatu yang ya bagaimana yang sehingga kita mendapat inspirasi untuk menulis. Mungkin sekedar seperti itu, Bu ya, Bu ya. Mungkin kalau meluangkan waktu ya karena kesibukan mungkin agak susah. Tapi kalau kita mengalami sesuatu, akhirnya tanpa sadar kita lancar menulis untuk mengeluarkan apa yang ada dalam perasaan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mega. Ya. Betul sekali yang Bu bilang, termasuk saya seperti itu, Bu. Saya orangnya mudi sebetulnya. <laughs> Jadi termasuk puisi yang saya tulis sampai 40 itu saya tulis dari 2017. Pertama kali saya menulis puisi kemudian, eh 2018 maaf, 2018 karena saat itu saya menulis puisi untuk lomba gitu nggak tahunya juara <laughs> pada pertama kali itu puisi saya yang saya, uh, saya tulis panjang karena kan diminta bikin satu halaman folio gitu tapi karena saya, untuk saya berhari-hari nyari inspirasi apa mau saya tulis nggak bisa bu nggak bisa saya paksakan. terakhir di hari per, hari terakhir saya ikut lombanya itu nggak tahunya saya lewat jalan panjang jalan Ciliwung itu kan kemudian pas di situ ada kebakaran hutan saya ngobrol dengan teman-teman saya yang satu mobil itu kesel gitu kan Ih, kenapa sih bisa terjadi seperti ini nggak tahunya alhamdulillah saat lokasi di lokasi saya kok oh, tiba-tiba keselnya memuncak gitu loh kayak marah gitu kan kenapa sih orangnya bikin kayak gini-gini jadi susah mau orang akhirnya itu yang saya tulis dan itu yang yang, yang kemudian oleh dewan juri diambil apa namanya sebagai juara begitu memang betul bu uh, kalau yang ibu bilang itu iya nggak ada salahnya. Tapi yang saya bilang kosongkan waktu dan luangkan waktu itu maksudnya ketika kita punya proyek untuk menulis buku. Karena kan kita punya target seperti dalam kegiatan ini, Bu. Kegiatan ini eh, apa namanya? Kita akan menampingi peserta selama tiga bulan. Otomatis buku itu harus jadi dalam waktu tiga bulan. Nah, kalau kita me mengandalkan mudi, bisa tercapai, bisa tidak ya kan gitu kalau moodnya nggak datang datang nggak nulis jadinya <laughs> gitu kan <laughs> kalau ke, apalagi ketika kita menulisnya adalah buku bukan buku kumpulan tapi buku utuh bu di mana di situ kita punya outline maka kita harus punya target waktu kita punya jadwal waktu ya begitu sehingga kita harus betul betul apa namanya mau menyisihkan waktu uang kita gitu itu tadi nggak usah lama lama dua jam aja dua jam sehari Gitu. Itu bisa dicicil ketika di sekolah. Misalnya, sekolah kita bengong, nunggu jam pelajarannya. Kalau di SMA ini kan nggak setiap apa namanya langsung yang ngajarnya beda sama guru SD. Kan dari pagi sampai siang dia masuk terus. Tapi kalau SMA kan kadang SMP, SMA itu ada waktu luang, giliran nunggu waktu. Itu kadang kita duduk diam daripada kita ngobrol, bergibah ya, kan <laughs> Di ruang guru, bagusan kita menyendiri, ambil gawai kita, buka not, kita ingat-ingat. Kita sedang nulis ini, kita apa namanya ingat-ingat itu maka kita akan bisa menulis di HP aja dulu, bu, ibu ya. Setelah itu sampai rumah baru kita tuangkan, gitu. Itu maksudnya kita mengosongkan dulu, kemudian kita menyisikan waktu. Ayo berapa berapa jam sehari bisa, gitu sehingga nanti target target menulis kita bisa tercapai. Memang yang disampaikan ibu itu betul, ya bahwa segala sesuatu itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk menulis. Saya memang begitu juga kalau nulis puisi. Saya nggak bisa menulis puisi tanpa sesuatu sebab. gitu. Maka saya nggak, nggak lancar kalau nulis puisi. Saya kadang nunggu, saya jengkel sama anak saya gitu ya. Saya kesel sama anak saya, saya bisa jadi bikin puisi gitu. Kalau kesalahannya memucak ya daripada marah-marah nggak ada gunanya kan. Jadi diam saya sambil merenung ya Allah. Ini, ini ini ujian buat pula ya Allah gitu gitu aja seperti itu ya jadi itu jawaban saya dan saya mengucapkan terlebih langsung kawai, ibu telah meninggal di orang tua ya. baik terima kasih kepada ibu mega yang sudah menyampaikan curhatannya ternyata 2020 terakhir bu ya sagu sagu dua iya terima kasih semoga dengan adanya uh, apa ya cobaan itu juga mendapatkan pengalaman-pengalaman pengalamannya pengalaman yang bisa menghasilkan karya bu ya saya juga turut berduka cita baik ibu mohon maaf karena waktu kita ini sudah akan menginjak materi yang keempat apakah masih ada pertanyaan satu lagi satu satu penanya lagi kalau ada oh ya pada bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk saya, Bu. Ini saya tidak tahu apakah BNSP itu masih menilai buku itu masih ya, Bu. Menilai BNSP masih menilai layak buku, layak edar masih ya. Nah, saya, pertanyaan saya itu syukur-syukur kalau Ibu bisa menjelaskan bagaimana caranya misalnya saya menulis buku itu ya. Buku buku saya itu layak dinilai oleh BNSP itu. Caranya, cara supaya buku saya dinilai oleh BNSP itu gimana, Bu? apakah mengajukan ke kementerian atau gimana? Oh, terima ya. kasih. Ya, terima kasih bapak. Cuma mohon maaf saya nggak bisa menjawab karena saya belum pernah, belum punya informasi dan belum punya pengalaman. Mungkin nanti dari pemateri yang lain bisa atau nanti bisa yang pernah kes, e, melakukan itu Pak Wayan ya, Pak Wayan Mulyana tadi. Nah, bapak Ibu, bapak ibu e, dipersilakan boleh kok kemarin tadi dia bilang, beliau bilang, aduh sayangnya kita nggak bisa dialog gitu kan, jadi nanti bisa hubungi saya gitu katanya lewat Japrian gitu. enak aja kok bapaknya nanti kalau butuh nomor teleponnya akan kita share untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut gitu jadi itu pak iya ya, semoga bisa dipahami pak ya baik karena waktunya sudah selesai untuk materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Diana, mungkin dalam waktu kesempatan lain lagi atau dalam pemberian materi secara online atau bisa langsung menghubungi Ibu Diana langsung, berdasarkan materi terkait bisa Bapak Ibu langsung menghubungi Ibu Diana melalui nomor kontak yang sudah disampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk mengakhiri materi ketiga yaitu pengantar menulis buku yang disampaikan oleh Ibu Diana Ulawamanisi. Mari kita berikan applause untuk Ibu Diana. Terima kasih Ibu Diana yang sudah menyampaikan materi yang ketiga. sebelum kita menginjak materi keempat. Oh iya, baik. Ada perubahan sedikit, Bapak Ibu, jadwalnya. Kita akan coffee break sebentar, se 15 menit, sekitar 15 menit. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati. 10 sampai 15 menit, Pak. Silakan menikmati kudapan yang sudah kami sediakan di luar ruangan.